Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Pada kesempatan hari ini kita akan menunjukkan dan juga akan mereview harga-harga speaker, mulai dari speaker portable, speaker aktif, dan juga speaker pasif. Nanti untuk harga-harganya berapa akan kita update semua di sini teman-teman. Jadi ini harga terbaru untuk harga saat ini. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau beli dan mau melihat-lihat harganya, nanti jangan di skip videonya, langsung ditonton sampai selesai. Harganya semuanya sudah ada, dan sekali lagi kita hanya mereview untuk harganya. Untuk produknya semua sudah kita review. Jadi contohnya, mas aku mau beli yang tipe Verse ZLX 15 inci, tinggal ditulis nanti soal tipenya, di YouTube kita sudah ada reviewnya. Jadi kali ini kita hanya mengupdate untuk harganya saja. Jadi buat teman-teman jangan salah, nanti mesti ada yang komentar, mas aku mau lihat hasilnya kalau di review itu. Nah, kalau kita mau mereview menyalakan semua speaker, berpuluh-puluhan speaker, ya nanti lama banget. Dan nanti kita akan hitung jumlahnya di sini ada berapa speaker yang teman-teman nanti minati, silahkan nanti langsung aja WA. Oke ya, mulai dari yang pertama ini, dari produknya Verse yang BM System ZLX 15 Anyu. Ini untuk harganya 3.499.000. Jadi ini harga speaker aktif ya. Jadi ini speaker aktif BM System dari produknya Verse, teman-teman itu. Terus di sampingnya ini ada speaker Rockley. Speaker Rockley yang tipe Fiber 115 ini ya. Ini harganya ini 2.699.000. Jadi buat teman-teman semuanya, nanti kalau menginginkan produk dari Rockley, nanti bisa datang langsung ke sini. Ini sama-sama speaker aktif, jadi ini bukan speaker portable, ini langsung listrik, bukan menggunakan baterai. Oke, terus di sampingnya lagi, nah ini ada produk lagi dari Verse ZLX 15A 299.000 ini ya. Ini wattnya 500 watt, cuma dia tidak by amp. Jadi ini bedanya dengan yang by amp, itu hanya dari segi sistemnya power. Jadi kalau yang BM itu BM sistem, kalau yang ini enggak BM, sama-sama 500 watt, mahalan yang BM. Terus di sampingnya lagi ini ada Verse lagi, nah tipenya PT 15 new 400 watt. Kalau ini buatnya 400, Verse murah 2.899.000. jadi buat teman-teman, ini adalah produk-produk speaker aktif, bukan speaker portable. Bisa digunakan untuk monitor, bisa digunakan untuk kafe, restoran, di rumah bisa, digunakan untuk kantor-kantor juga oke. Langsung sekarang ke bawah, nah ini speaker Sound A7015 untuk harga sekarang 2.999.000. ini speakernya juga 15 inci, ini juga jenisnya speaker aktif. Jadi ini Sound A7015, ini wattnya sama dengan Verse 400 watt. Jadi ini menurut saya juga produk yang sangat rekomendasi kalau seumpamanya digunakan untuk acara-acara live, cafe, ataupun yang lain. Di sampingnya lagi, ini nggak terlalu kelihatan, kita harus masuk-masuk sini. Ini Krypton, ini tipenya Lali ya, KR15 kalau nggak salah. KR15, ini harganya ini 2.899.000. ini juga jenisnya speaker aktif langsung, jadi bukan portable baterai, ini langsung listrik. Ini produk baru dari Krypton, kemarin sudah kita tes, banyak sekali yang seneng karena clarity-nya dapat, ini ada middle-nya gitu. Terus di belakang saya ini ada speaker pasif Apollo AS215. Ini speaker viral ya, ini pasif Apollo AS215. Ini harganya satu set itu 6.999.000, ini satu set. Jadi pembelian nanti sepasang, bukan satu box, tapi sepasang pembeliannya. Terus di bawah ini ada subwoofer, ini ada dua buah ya. Ini subwoofer yang sudah kita buka dua buah. Ini Sonat SSA 18. Nah, ini produk Sonat 6599.000. Ini subwoofer aktif 18 inci. Ini produk dari Sonat. Jadi kalau di sini paling banyak dicari Sonat, di atasnya HF Audio. Jadi kalau pengen murah Sonat, kalau agak mahal dikit HF Audio. Itu kalau subwoofer. Jadi buat teman-teman yang mau beli subwoofer aktif, bisa nanti langsung datang ataupun langsung chat di WA kita yang sudah kita tulis nanti di YouTube. Oke ya. Di samping ini, wah, ini ada DX152. DX152 ini speaker aktif, teman-teman ya. Terus atasnya ada pasif Apollo juga, ini 152. Dan ini di belakang ada lagi DX122. Ini juga speaker aktif. Nah, ini kalau mau dilihat meskipun nggak terlalu kelihatan, ini DX122 ini sepasang, ini harganya 3.999.000. Kalau ini DX122 ini jenisnya
speaker aktif, jadi pakai listrik langsung dan dia bassnya di belakang. Nah, di shooting. Nah, itu di belakang. Itu di belakang itu ada merek apa itu? Recording Tech. Merek Recording Tech RTLW15. Itu harganya 2.999.000. Itu juga speaker aktif. Terus di belakang lagi sana. Nah, di belakang lagi sana itu ada DX152 di bawah itu. Itu harganya 5.399.000, itu speaker aktif juga. Jadi ini harga-harga dari beberapa speaker yang sudah kita contohkan. Jadi buat teman-teman nanti kalau mau lihat reviewnya dan juga hasil suaranya, nanti langsung aja buka di YouTube kita sesuai dengan tipenya. Oke, sekarang kita ke samping. Nah, ini mulai kita ke samping. Di samping ini ada sound bass transformer 12. Ini sound bass transformer 12, ini RGB. Ini RGB. Oh, tombolnya yang beri. Wah. Nah, ini nyala RGB 12 inci. Ini harganya 3.299.000. Terus ini speakernya menggunakan dua mikrofon. Jadi ini sudah ada dua buah mikrofon wireless bawaan. Jadi nih teman-teman nanti mau karaoke bisa nanti langsung ke speaker tanpa harus membelikan mikrofon lagi. Ini ya speaker portable. Jadi ini menggunakan baterai, nggak perlu kita colok listrik langsung. Terus di sampingnya ini ada speaker aktif Polytron kecil mungil PMA9310875. Nah, ini buat kamar-kamar cocok ini. Oke, terus pindah ke sini ada DAT2128 Mic. Nah, ini harganya 1.899.000. Ini speakernya 8 inci. Speaker 8 inci portable, ada bawaan mikrofonnya 2 dan dia sudah RGB 2.899.000. Di sampingnya sound bass, ini juga transformer 10. Ini produk unggulan juga. Harganya 2.699.000. Speakernya ini 10 inci kali 2. Ini 10 inci kali 2, ini RGB ya. Jadi ada di sini tentu speaker RGB, ini ada DAT2128 Mic. Terus ini transformer 10 dari sound bass, terus ini dari sound bass transformer 12. Jadi ini ada 3 buah speaker aktif portable yang dia menggunakan RGB. Jadi ada lampu RGB-nya. Kalau yang paling efeknya enak ini transformer 10. Ini efeknya paling enak. Kalau ini efeknya ya echo. Ini echo biasa tapi dia suaranya lebih keras karena 12 in. Kalau ini juga mirip reverb. Ini juga mirip reverb tapi masih ada echo-echo-nya, mantulnya dulu, tapi echo-nya lumayan bagus. Kalau yang lumayan bagus, yang paling bagus ini. Yang paling bagus transformer 10. Ini agak lumayan, ini agak lumayan kalau mic-nya. Paling bagus mic-nya transformer 10. Oke, terus ini kita langsung ke sini. Ini ada subwoofer dari Wisdom tipe SW12A. Ini ya, subwoofer Wisdom SW12A, harganya 3.499.000. Ini subwoofer aktif 12 inci. Jadi kalau teman-teman nanti mau nambah subwoofer di rumah, bisa menggunakan produk Wisdom SW12A 3.499.000. Terus di bawahnya ini speaker aktif ini. Ini Bismarck BSX 12A15 Bokayu. Ini harganya 3.499.000. Jadi ini salah satu speaker aktif juga yang menggunakan material Bokayu. Ini bukan portable ya. Jadi bukan portable. Ini menggunakan langsung listrik. Jadi kayak Verse, kayak Rockley, tapi dia boxnya kayu. Ini unik ini. Boxnya kayu, grillnya besi. Wah, unik ini. Hornig Gode. Nah, murah harganya, 3.499.000 aja, murah meriah. Oke, di sampingnya ini ada speaker Crimson CR12. Ini aktif juga ya. Aktif paling murah ya Crimson CR12, harganya 2.399.000. Dia menggunakan komponennya 12 inci, terus ada horn tweeternya juga. Ini ya. Ini produk termurah dari Crimson CR12. Jadi di kelas speaker aktif paling murah ya cuma Crimson CR12 ini. Di bawahnya lagi gak ada. Paling murah 2.399 sudah dapat speaker aktif langsung ke listrik itu. Oke, di bawahnya ini ada speaker portable Bokayu. Ini portable Bokayu. Bismarck BSX 12W15. Harganya 3.399.000. Jadi ini ya, teman-teman lihat dia menggunakan grill juga bagus seperti ini dan dia komponennya 15 inci. Dan ini teman-teman ya, ini adalah salah satu speaker pelopor yang menggunakan Bokayu portable. Saya yakin setelah ini nanti banyak lagi speaker lain, merek lain yang menggunakan Bokayu. Karena apa? Memang kalau speaker portable menggunakan Bokayu itu wah, mantap. Asli
semua tebal. Ini mikrofon wirelessnya berapa? Hah? Mikrofon wirelessnya ini dua, ada dua buah mikrofon wireless Bismarck BSX12W15. Speakernya 15 inci bro. Oke, sekarang kita mulai dari yang paling depan. Wah, ini banyak ini teman-teman lihat. Ini speaker portable banyak di sini. Teman-teman nanti bisa lihat satu-satu harganya. Kalau reviewnya nanti diklik aja sesuai dengan tipe yang diinginkan. Oke, mulai dari yang paling kanan. Yang paling kanan ini ada portable JT-DT1210FTX2, harganya Rp1.199.000. Ini menggunakan speaker 12 inci, ini speaker portable ya. Nah, ini tak nyalakan. Ada LED-nya juga. Dan dia menggunakan mikrofonnya 2. Jadi sudah ada bawaan mikrofon 2. 1210FTX2 dari DAT. Ini produk yang paling laris ini. Sampingnya lagi 1210FT juga, tapi kalau yang ini yang biasa, produk yang paling lama, yang paling laris, Rp1.099.000 ini ya. Ini speaker portable paling murah ini. Dia sudah menggunakan dua buah mikrofon wireless, harganya paling murah. 1210FT ini enggak ada lagi di bawahnya kalau yang 12 inci. Paling murah ya 1210FT ini, dia sudah dua buah mikrofon wireless, modelnya bagus. Modelnya bagus. Dia tanpa LED-LED-an, dia elegan. Jadi cocok kalau ini digunakan untuk apa ya, untuk kepentingan-kepentingan rapat seperti itu, ini sangat cocok ini 1210FT ini. Oke ya. Terus ini sampingnya ini ada DAT DT1216. Ini harganya Rp1.199.000. Itu ya. Terus ini speakernya juga 12 inci. Nah, kalau kita nyalakan. Nah, ini ada lampu-lampunya juga kalau yang ini. Ada lampu-lampunya juga. Mikrofon wirelessnya juga 2. Ini ada mikrofon wirelessnya juga. Jadi kalau teman-teman yang menginginkan produk speaker portable ada 2 buah mic wireless, ini ada semua. 3 buah speaker portable dari DAT, ada mic wireless 2 semuanya. Harganya murah, 1 jutaan. Oke, sekarang kita pindah ke belakang. Ini yang lumayan mahal ini. Jadi ini diurut dari yang paling murah, terus yang agak mahal. Nah, ini. Ini 12 inci tapi mahal. Behrtone Max 12 AR. Jenenge yo 12 inci, speakernya 12 inci tapi mahal. Rp2.099.000. Dia menggunakan speaker komponen 12 inci. Terus ada horn tweeter. Terus ini ya, dua buah mic wireless juga. Max 12 AR, ada dua buah mikrofon wireless. Tapi dia harganya mahal. Sama-sama 12 inci tapi kok mahal. Yang membedakan apanya? Mic-nya salah satunya. Suaranya lebih enak, klariknya lebih dapat ya, sesuai dengan harganya ya. Jadi ada harga, pokoknya ada rupa. Rupanya ya bagus, harganya mahal. Oke, sampingnya Bismarck BSX1208, harganya Rp2.199.000, lebih mahal. Teman-teman lihat sendiri ya, ini dari Max 12 AL, ini bodinya lebih kecil. Terus sampingnya lagi ada 1208, ini bodinya agak besar, jadi semakin besar semakin mahal ini. 12 inci juga ini, tapi mahal ini. Rp2.199.000, Bismarck 1208, ini harganya Rp2.199.000, ini ada dua buah mikrofon wireless juga. Terus sampingnya. Nah, ini kalau ini agak mahal juga ini. Ini 15 inci Behrtone Max 15 AL, harganya Rp2.599.000. Ini 15 inci ya. Speakernya 15 inci, ada horn tweeter. Nah, ini mikrofon wirelessnya 2. Oke ya. Jadi yang saya sebutkan tadi mikrofon wirelessnya 2 semua ya. Max 15 AL ini 2. Terus 1208 Bismarck ini 2. Terus 12 AL ini 2. 1216 ini mic 2. 1210 ini mic 2. Terus ini 1210FTX2 juga mic 2. Oke. Kita pindah ke belakang yang mahal-mahal lagi. Ini lebih mahal. Ini ya Soundbase FT79. Ini produk terlaris, speaker yang 12 inci, harganya Rp1.999.000. 2 juta. Speakernya 12 inci, teman-teman. Ini. Nah, coba tak nyalakan. Ini RGB nih. Nyala. Nah, ini nyala. Oke ya. Jadi ada RGB-nya juga, dia speakernya 12 inci dan ini LED-nya juga bisa dimatikan. Ini mikrofon wireless-nya 2. Produk terlaris ini, speaker portable, produk terlaris dari Soundbase. Sampingnya, wow. Ini 12 inci tapi kok ya mahal. Ini portable Crimson PA121E, Rp2.699.000, 12 inci. Tapi mahal. Wah, ini ya grill-nya besi juga, mikrofon wireless-nya 2. Dan ini teman-teman, mikrofon wireless-nya sistemnya eksternal. Jadi wireless-nya bawaan,
tapi modelnya seperti eksternal. Jadi ada saklarnya sendiri, wirelessnya, terus juga ada antenanya sendiri, UHF pisan. Ini bisa jauh, 20 meter, 30 meter bisa. Ini jos ini. Ini jos, terus jauhnya bisa lebih jauh. Sampingnya, ini ada di antenanya 1505. Harganya 2 juta piro? 2.399.000 ya. Itu produk DAT 15 inci, itu ada tombol-tombolnya di depan. Nah, kalau ini teman-teman ya, itu mic wirelessnya juga dua. Kalau dia lebih digunakan untuk apa ya? Digunakan untuk senam itu cocok. 1505 cocok senam. Oke, langsung di belakangnya lagi. Ini ada BSX 1508 Bismarck. Harganya 2.999.000, komponennya ini 15 inci. Jadi ini 15 inci semua ya belakang. Ini ada dua buah mikrofon wireless. Jadi dia sudah buah mikrofon wireless UHF. Ini enak banget suaranya jos. Ini Bismarck 1508, 15 inci harganya mahal, tapi suaranya enak, mikrofonnya enak. Terus di sampingnya DAT lagi murah banget ini, 1535. Ini paling cocok gue senam, suaranya keras, harganya 2.199.000. Tapi dia mic-nya nggak enak, nah mikrofonnya ini nggak enak. Ini mikrofonnya dua, tapi kurang enak. Tapi suaranya keras. Tinggal senam jos ini. Mikrofonnya agak feedback dan juga suaranya kurang nyaman. Tapi kalau untuk kualitas suara musik, gue senam. Lantang, jos. Sampingnya, gue kelihatan rawe. Munggah rotasi sidik kamera. Wah, cuma munggah, nang kameranya tau aye. Itu ya, itu speaker recording tag RT-LW15. Itu portable, harganya itu kelihatan di zoom. Harganya 2.999.000 itu ya, agak di pojok itu. Itu produk andalan kita dari recording tag, harga 3 jutaan yang paling keras. Yang paling keras, speakernya seperti koyok speaker aktif, mikrofonnya 2. Balap itu suaranya ngeri, mantep pol itu. Oke, di belakangnya lagi, ini yang mahal. Wah, produknya Hardwell Turbo Voice 15 Pro, harganya 4.499.000, portable tapi mahal. Hardwell ini ya, ini speakernya 15 inci, modelnya kayak robot, mikrofonnya ada 4, wireless handle 2, ting tangan 2, mic telinga 1, mic flip on di sini 1, jadi komplit. Cocok buat apa? Gue senam cocok. Nah, gue senam ada Miki bawaan bandu. Terus tinggal rapat cocok, sudah ada clip one. Tinggal khutbah cocok. Terus ini multifungsi. Makanya harganya mahal. Tapi kecil, 15 inci. Bokeh kecil ya. Ini cocok ini, tinggal touring-touring ini. Ini 15 Pro. Hardware 15 Pro cocok buat touring-touring. Sampingnya itu ada apa mereknya? Soundbase FT18 itu 18 inci bro, harganya berapa? 26. Harganya 2.699.000. Nah, itu mikrofonnya wireless 2 juga. Mungkin saat ini itu adalah satu-satunya stok di sini yang speaker portable 18 inci. Teman-teman saya tanya, mas, kenapa harganya murah? Kalau untuk kualitasnya dia musiknya oke, mikrofonnya lumayan. Jadi kalau dia memang ya sesuai harganya ya, dia fiturnya ya kurang daripada Hardwell, tapi dia 18 inci. Nek tinggu senam, tinggu rapat-rapat sudah cocok kode 18 inci bro. Oke ya, ini sudah semua. Nah sekarang teman-teman, kita pindah ke dalam. Nah di dalam juga masih ada. Sekarang ini produk dari Bismarck, speaker aktif BSX 12SW. Jadi Bismarck 12SW ini, kalau dia kategorinya, dia juga speaker aktif. Jadi dia speaker aktif, tapi ada subwoofer. Subwoofer ini 12 inci ya. Subwoofer 12 inci. Ada kolumnya. Kolumnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kolumnya ada 8. Ini cocok dinggo karaoke di rumah, oke. Dinggo dijenan, oke. Dinggo kafe, oke. Dia simple. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen karaoke, ada subwoofer tanpa pengen ribet, beli BSX 12SW langsung mantep pokoknya. Ada subwoofer 12 inci, kolumnya wah suaranya enak. Di bawahnya ini subwoofer Hardwell Amazing 12. Ini 4.299.000. Ini adalah salah satu juga subwoofer aktif andalan dari kita. Jadi kalau di sini yang ready saat ini ada Hardwell 12, ada Wisdom 12. Ini sama-sama subwoofer yang dikategorikan memang profesional di kelas 12 inci.
digunakan untuk room sangat cocok. Suaranya mau enak boy. Itu teman. Oke, di atas. Nah, sekarang kita melihat dari yang paling kiri. Di atas ini ada speaker toa. Ini speaker toa yang sebelah kiri ini pasif juga. Ini speaker kolom. Itu harganya ini orang kemarin. Harganya 865.000 speaker toa pasif. Terus di sampingnya ada ATV, itu ATV SP6, harganya 1.699.000. Itu speaker pasif juga, volume, jadi nggo dinding. Sampingnya ini juga ada toa lagi, 865 lagi, ini toa. Kalau toanya ini dia contohnya digunakan untuk masjid, seperti itu sangat cocok ya. Dia volume juga dan dia full besi untuk casingnya. Itu murah, 865 per box. Sampingnya itu ada Crimson tipe berapa? Lali ya? CR? Oh ya? CRX 5 in? 6 itu 6 in ya? Oh 6 in, itu 6 in teman-teman ya. Itu harganya 999.000 sepasang, jadi 1 juta sepasang. Kalau itu, kalau toa ini per box, kalau SP6 itu sepasang, SP6 juga sepasang, kalau Crimson ini sepasang juga gitu. Sampingnya lagi itu yang murah banget, itu contohnya digunakan untuk kafe, itu Crimson tipe lupa 4 in itu ya, CR40. Itu 4 in, itu harganya cuma 299.000 per set, murah banget. Itu naik beli 3 setnya cuma 900, itu cocok gitu restoran-restoran itu. Oke ya, terus di sini kita ada Polytron juga, ini 9502, harganya 999.000. Terus ada Polytron juga PMA 9503 965.000. Ada Polytron PMA 9505 999.000. Itu. Jadi ini semua speaker Polytron aktif cocok nanti digunakan untuk ruangan-ruangan keluarga. Mikrofon banyak, ada Hardwell, ada RCX, ada Hardwell Pro 9, ada RCX. Oh, di atas banyak sekali. Di atas banyak sekali ada mikrofon dari Bismarck, Hardwell, ini ya, ini jenis-jenis mikrofon, ada wireless, ada kabel. Pokoknya teman-teman yang ingin mikrofon nanti bisa langsung ke sini. Ini ada, wah ini masa dijelasin satu-satu lagi nih. Oke ya, ini tak lanjutkan aja nggak apa-apa, nanti biar teman-teman puas ini melihat videonya. Ini ada Hardwell, mic equalizer, ini MKX 2031, ini harganya 1.399.000. ini dual band equalizer ya, ini dual band equalizer, ada limiternya. Wah, jos ini ada limiternya. Terus bawah ini power amplifier dari Wisdom LA3000 5499.000, ini 1000 watt. Ada power ATV TD9000, wah ini jos ini, power balap, power badak, ini cocok digunakan untuk subwoofer, produknya ATV tipe TD9000 ini ya. Ini wattnya 2000 watt per channel ini. Jos. Terus di bawahnya ini ada Passlab AD510. Ini juga power produk Passlab yang 1000 watt kali 4. Terus ini ada Wisdom LX10000 TD, ini harganya 10 juta. Ini harganya 10 juta, ini harganya 9,5 kalau nggak salah. Kalau yang ini harganya 5499. Terus ini ada mixer kecil. Ini produknya apa ini? Hardwell Base 4. Ini harganya piro ini? Enggak ada Hardwell. Ini Base 4 wis lupa harganya. Ini 1499.000, ini produk Wisdom. Terus ini ada produk Hardwell juga. Ini harganya kurang tahu. Ini harganya 899. Ini yang sama Base 4 tadi 1699. Ini mixer gede ini 16 channel, murah 2699.000. Ini ada Midas MR18 juga mixer digital. Ini harganya 13.999.000, 14 juta. Terus ini ada crossover 835. Ini tipenya Rockley 224 XL gitu. Di zoom biar kelihatan. Nah, nek anu ben kelihatan. Ini Hardwell juga ya. EQ 231 Plus 1299.000, dual band equalizer. Di bawah ini ada power sequencer PC820 Wisdom 1399, power plus mixer 1699.000, DATP230Q. Terus sekarang kita pindah lagi ke atas. Nah, sekarang kita lihat lagi ke atas teman-teman. Di atas ada speaker pasif dari DAT. Yang ini kiri tipe AK100, harganya 1599.000.
Terus sampingnya itu DAT DA4500 harganya 1.599.000. Kalau di atas itu speaker pasif ya yang cocok nanti digunakan contohnya untuk apa ya? Digunakan untuk karaoke room itu sangat cocok buat keluarga. Oke, kita pindah ke samping lagi. Ini ada speaker Rockley pasif juga RC450MK3. Harganya 2.299.000 pasif ini karaoke. Di atas ini ada Parlet Lighting Wisdom V613. Ini 54 mata ya. Wah, jernih. Jangan disamakan dengan yang matanya dikit enggak terlalu jernih. Ini matanya 54 ini. 1.1999. Ini jernih luar biasa ini. Terus ini ada produk recording tag. Ini recording tag tipenya lupa ya. RT5. Ini speaker monitor ya. Joss. Harganya murah ini. Sekitar 3 jutaan ini, 3 jutaan. Oke. Di samping lagi ini ada mixer. Ini produk andalan Soundbase 6 channel 1.699.000, mixer 8 channel Soundbase 1.799.000, mixer 12 channel Soundbase ini 1.999.000. Di atas lagi ada speaker pasif dari Crimson seri 808 2.999.000. Di sampingnya lagi ada speaker pasif juga Crimson harganya 3.999.000. Terus di samping saya, wah, aktif mahal. Ini produknya Adiflex 15A. Per box aja 2.699.000. Ini ya. Ini sudah DSP digital dan dia produknya AD. Wah, gue monitoran iki jos. Tinggu kafe juga jos ini. Di sampingnya ini ada Sonat 7115 4.499.000 ini BM system 500 watt dan juga DSP. Jadi di samping saya ini semuanya sudah DSP. Jadi teman-teman ya, dari depan tadi sudah kita jelaskan mulai dari speaker yang murah banget untuk rumahan, yang digunakan untuk floor monitor panggung ini juga ada, yang digunakan untuk balap-balap di outdoor juga ada, terus yang portable juga ada. Jadi ini memang kita tujukan kepada teman-teman semuanya agar teman-teman nanti bisa memilih produk-produk yang sudah kita reviewkan hari ini. Jadi sekali lagi ini tadi yang kita reviewkan adalah hanya dari segi harganya dan juga tipenya. Jadi buat teman-teman nanti kalau semuanya nanti mau tahu untuk reviewnya, suaranya dan lainnya, tinggal diklik di YouTube kita, nanti dipilih tipe, keluar harganya, keluar suaranya, keluar reviewnya. Jadi ini sudah kita updatekan berpuluh-puluh speaker, teman-teman nanti langsung bisa cek di channel YouTube kita. Oke, terima kasih semuanya dan sampai jumpa kembali.